Sejumlah pengemudi ojek online panik dan berlarian mengambil sepeda motor mereka yang terparkir di atas trotoar jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Rabu siang. Mereka memohon dan mengaku motornya hanya ditinggal sebentar. Namun petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat tetap bertindak tegas. Seorang pengemudi ojek online mengaku terpaksa memarkir kendaraannya di area itu lantaran harga sewa parkir di tempat tujuan mahal. Sementara konsumen tidak memberikan uang lebih untuk parkir. Emang jalan? Oh gitu ya. Tapi kenapa nggak parkir di tempat parkirnya, Pak? Mahal ya? Kena berapa emang? Tahu, kenanya kita sih mahal, kita di luar aja ya. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan 10 sepeda motor yang melanggar aturan parkir. Semua kendaraan dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Galih Putra, Jakarta.